MC acara nikah panik gegara lemparan bunga pengantin didapatkan sosok ini. Ketika pesta pernikahan berlangsung, salah satu acara yang ditunggu-tunggu oleh tamu undangan yakni lempar bunga dari pengantin. Orang-orang percaya, jika bisa mendapatkan buket bunga yang dilemparkan pengantin, maka akan menyusul ke pelaminan. Baru-baru ini viral video seorang MC pesta pernikahan panik gara-gara buket bunga yang dilempar pengantin didapatkan sosok tak terduga. Video MC panik tersebut viral diunggah ulang oleh akun Instagram Jakarta Keras. Lempar bunga yang dapat tapi, tulisan dalam video seperti dikutip oleh yourside.id pada Senin 18 Juli 2022. Rekaman video memperlihatkan suasana acara lempar bunga di suatu pesta pernikahan. Para bridesmaid tampak menunggu buket bunga yang akan dilemparkan oleh pengantin dari atas pelaminan. Tak berselang lama, pengantin melempar buket bunga yang digenggam mereka ke belakang mengarah pada kerumunan bridesmaid. Namun, siapa sangka yang mendapatkan buket bunga itu bukan bridesmaid, melainkan seorang anak laki-laki. MC yang mengetahui jika buket bunga didapatkan oleh anak laki-laki tersebut mendadak panik. MC refleks menasihati anak laki-laki ini dengan nada menggebu-gebu. MC menasihati anak laki-laki itu supaya memikirkan sekolah lebih dulu. Sebab anak laki-laki yang mendapatkan buket bunga tersebut akan memberikan kepada anak perempuan di sampingnya. Sekolah dulu ya, kata MC dengan ekspresi mata melotot. MC wanita ini pun menjauhkan anak laki-laki dari anak perempuan bergaun warna emas. MC itu kemudian memeluk anak laki-laki yang mendapatkan buket bunga dari pengantin. Semua tamu undangan yang ada di sana tertawa melihat kejadian lucu tersebut. Baru diunggah beberapa jam yang lalu, video ini sudah mendapatkan 1,6 juta tayangan di Reels Instagram dan 111 ribu suka. Kolom komentar video itu mendadak diserbu oleh warganet yang menonton untuk menuliskan tanggapan. Bocil be like, cinta tak memandang umur mbak, komentar warganet dengan emoji tertawa. Dikira ada uangnya di dalam, sahut yang lain. Dikira malah dapat jackpot, ibu lainnya.